Momen haru pertemuan Amel, gadis yang belakangan fotonya viral karena memiliki wajah mirip dengan mendiang penyanyi Nike Ardila, dengan ibu Nike, Nining Niksihrat, beredar di media sosial. Nining yang duduk di kursi roda terlihat terus menggenggam tangan Amel. Wanita yang kehilangan putrinya di usia 19 tahun itu terlihat menangis dan mengusap wajahnya dengan tisu. Amel yang terlihat ikut menangis kemudian menyuapi ibu Nining sambil terus menggenggam tangannya. Dalam video yang lain yang diunggah oleh akun TikTok @herdians05, Amel tampak memeluk erat ibu Nining yang masih menangis. Video pertama yang diunggah salah satu akun penggemar Nike Ardila di Ciamis @herdians05 itu hingga saat ini telah ditonton lebih dari 9 juta kali dan dibanjiri komentar. Ibunda Amel, Nurhayati Natalia, membenarkan pertemuan tersebut. Ia benar bertemu juga dengan Kang Alan, kakak nomor 2 almarhumah, kata Nurhayati Natalia saat dihubungi Kompas.com, Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021. Pertemuan Amel dengan keluarga Nike Ardila itu terjadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2020. Amel mendadak viral setelah dipotret seorang fotografer bernama Taufik Akbar. Taufik Akbar mengaku tak sengaja menemukan Amel di Sudirman. Ia kemudian mengunggah hasil fotonya itu dan menjadi viral. Amel yang kini berusia 18 tahun dinilai sangat mirip dengan mendiang Nike Ardila.